Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya di channelnya Eko Gusti Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga saya selalu ya, dan rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupdate salah satu website ataupun cloud mining multicoin ya di Android, dan pastinya secara gratis, yaitu bernama submain.com ya. Karena banyak sekali permintaan dari teman-teman bahwasanya bang coba update kembali tentang Submain, apakah masih terbukti membayar atau tidak. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuktikan ya, ataupun kita akan lihat sama-sama apakah websitenya masih terbukti membayar atau tidak, karena saya akan mencoba live WD ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Baik, sebelumnya di sini kita akan mencoba lihat statistik dari submain.com ya, teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah, di sini untuk statistik depositnya ya. Untuk depositnya sendiri di sini di tanggal 9 Januari 2022, ini masih banyak yang deposit ya. Kemudian kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada withdraw statistiknya. Di tanggal 9 Januari 2021 juga masih ada yang terbayarkan ya. Nah, ini ya 0,212 LTC ya teman. Oke, kemungkinan besar ini websitenya masih terbukti membayar, tapi tidak tahu juga, kita akan coba update ya. Nah, ini ada statistik dari websitenya, register clean ataupun total usernya sudah banyak sekali, sekitar 350 ribu user. Di sini untuk websitenya baru berjalan 37 hari online, dan ini online usernya 97 ya. Oke, langsung aja di sini saya login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login, teman-teman. Saya tidak jelaskan lagi untuk cara kerja ataupun cara mendaftar dari websitenya, karena saya sudah pernah review tentang website ini. Jika kalian belum tahu, kalian bisa cek aja nanti di deskripsi video ini. Untuk video reviewnya, saya letakkan di deskripsi video ini ya. Nah, di sini saya mempunyai GHS sekitar 1691 GHS ya, teman-teman. Dan ini saya dapatkan secara gratis. Karena benar-benar di sini real 100% saya bermain gratisan tanpa melakukan deposit. Dan di sini juga saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ya. Jadi kita manfaatkan aja yang gratisannya. Seperti biasa di sini untuk mendapatkan GHS-nya ataupun menambahkan GHS-nya dengan cara undang teman ataupun referral. Yang kedua dengan cara Renpass ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu untuk saldo LTC saya, karena di sini saya mining LTC ya, teman. Di sini saldo saya sudah ada sekitar 0,37 LTC, dan kita akan langsung aja untuk melakukan withdrawal, karena untuk minimal withdrawal untuk LTC sendiri yaitu 0,2 LTC ya kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya, teman. Nah, di sini kita langsung aja ya untuk melakukan penarikan, kita masuk ke bagian menunya, dan di sini kita klik di bagian withdraw ya, teman. Dan ini adalah withdrawal ketiga saya ya. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, ternyata benar untuk minimumnya 0,2 LTC. Nah, di sini kita masukkan balance-nya 0,3708 ya. Sebentar, 0,3708 LTC. Kemudian untuk kolom bawahnya ini, kolom wallet-nya kita masukkan address LTC kita ya. Untuk walletnya bebas ya teman, kita bisa menggunakan Indodax, rekeningku, Trust Wallet, dan sebagainya ya. Oke, di sini saya masukkan dulu untuk addressnya ya. Oke, di sini addressnya sudah saya masukkan. Saya menggunakan address LTC dari rekeningku.com. Jadi langsung aja kita melakukan penarikan ataupun live WD ya. Semoga masih terbukti legit ataupun masih terbukti membayar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik aja di bagian withdraw. Nah, ternyata di sini error. Kalau error kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah sukses pulih ya. Dan untuk saldonya kita coba lihat ke bagian menu dashboardnya, apakah saldonya sudah berkurang atau belum. Oke, di sini saldonya sudah berkurang ya, teman-teman. Menjadi 0 LTC. Nah, kita coba lihat di bagian history penarikan ya. Nah, di sini historinya yang paling atas di tanggal 9 Januari 2022, withdrawal 0,3708 LTC, to wallet, dan ini address saya ya. Dan statusnya langsung complete ya, teman-teman. Oke, sambil menunggu di sini kita coba lihat dulu di bagian menu-menu lainnya. Di sini ada menu promo ya. Kita klik aja di bagian menu promo.
Nah, ini ada link referral kita yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita, teman. Jadi yang dimana di sini kalau kita semakin banyak referral, semakin besar juga GAS yang kita dapatkan ya. Walaupun referral kita itu tanpa melakukan deposit, teman. Nah, kemudian di sini untuk cara menambahkan GAS-nya lagi dengan cara exchange. Nah, kalian cukup klik aja di bagian menu exchange. Jadi exchange ini Rainpace ya, teman. Nah, di sini kita klik di bagian yang atasnya, select currency-nya. Oke, jadi saldo saya adanya cuma di LTC. Kita klik seperti ini LTC-nya. Dan di sini kita masukkan balance-nya. Dan ini saya contohkan aja ya, misalnya 0,001 LTC. Kemudian yang bawahnya di sini currency-nya, kalian pilih CLOT ataupun GHS. Nah, nanti bakal tertera di sini berapa GHS yang kalian dapatkan. Kemudian kalian klik aja di bagian exchange. Nah, jadi seperti itu cara untuk menambahkan GHS secara gratis ya, dengan cara undang teman dan juga dengan cara Rainpace. Jadi sama aja seperti biasa ya, ataupun website-website lainnya kalau kita bermain gratisan. Oke, kemudian di sini kita masuk lagi ke bagian dashboardnya. Jadi untuk website ini website cloud mining ya, teman, yang dimana website ini sudah terbukti membayar. Kemarin saya sudah melakukan 2 kali penarikan dan di sini ada 30 koin yang bisa kita mining secara gratis. Hanya saja di sini kita pilih salah satu koin aja, teman. Baik itu Dashcoin ataupun yang lainnya bisa kalian pilih ya. Oke, jadi seperti itu aja. Di sini kita tunggu untuk penarikan kita tadi berapa lama landingnya ataupun tidak landing. Di sini saya penarikan di jam 5 sore ya. Jadi nanti jika sudah landing atau tidak landing akan saya lanjutkan videonya. Jadi jangan di skip. Oke, video selanjutnya lagi, teman-teman, kurang lebih sekitar menunggu 10 menitan ya. Dan ini sudah landing ke dalam wallet saya, yaitu rekeningku.com. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada notifikasinya. Dan kita langsung buka aja ya untuk notifikasinya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, deposit sebesar 0,3648 LTC telah sukses ya masuk ke dalam wallet saya. Nah, artinya di sini untuk submain.com masih terbukti membayar dan legit sampai dengan saat ini ya, teman-teman. Oke, mungkin segini aja ya. Oh ya, sebelumnya kita coba lihat ya berapa rupiah ya kalau dirupiahkan 0,3648 LTC untuk harga LTC yang sekarang. Oke, di sini setara dengan 682.000 rupiah ya, dan ini saya dapatkan secara gratisan. Dan artinya untuk submain masih terbukti membayar. Oke, mungkin segini aja dan cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Yopi seluruh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.